tutorial kali ini adalah cara membuat playlist baru dalam video YouTube Anda. Bagaimana caranya? Stay tune. Oke, kali ini kita akan belajar cara membuat playlist di video YouTube. Pertama, teman-teman klik Chrome di kanan, 1, 2, 3. Ini dia teman-teman. Teman-teman bukalah studio.youtube.com. Di enter teman-teman. Jangan lupa di sebelah kanan ini dipencet situs desktopnya udah centang ya. Oke, kita udah masuk nih teman-teman. Ini contohnya adalah kita ngeliat dari video ya, video kita dari Mr. Andri. Ini mana yang mau ditambahin playlistnya? Yang pertama adalah, nah ini dia di sorry pencet nih, ini dia video. Ada berapa video nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Ini contohnya adalah nomor 2. Diklik. Pencet yang kiri gambar pensil ini detail, diklik. Nah, yang gambar pensil diklik. Lihat teman-teman ada di tempatnya di deskripsi dan lain-lain ya teman-teman. Ini jangan lupa teman-teman klik yang di playlist sebelah kanan ini. Playlist ini teman-teman. Ini kan dia ada 3 teman-teman. Misalnya teman-teman bikin playlist, caranya adalah ini dilihat centangnya hilangin aja. New playlist. Di sini new playlist teman-teman. Teman-teman tulis apa di sini? Tulis aja lagu new ya, lagu new. Terus teman-teman pencet create, create. Oke teman-teman, di sini playlist barunya udah keluar nih, lagu new. Jadi teman-teman mau yang mana? Tadi mau dicentang lagu new, dicentang pencet down. Oke, gitu teman-teman cara membuat playlist. Terima kasih udah menyaksikan video dari kita. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Kita berjumpa di video berikutnya. Dadah.